teman-teman, kini kalian kembali lagi di channel aku, ZanCrab. Oke, jadi seperti biasa, saya bakalan main game Minecraft lagi ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini, saya akan mengasih tutorial cara membuat farm bone meal otomatis di Minecraft 1.21, khususnya di MCPS 1.21 teman-teman. Jadi tutorialnya ini ya bisa dibilang worth it. Soalnya saya udah coba sendiri bikin farmnya nih, beneran berhasil loh. Farm bone meal otomatisnya ini. BTW saya bikin tutorial ini karena saya melihat di berbagai video-video di YouTube ada yang worth it, ada yang enggak gitu. Jadi saya ini kasih yang worth it lah gitu. Kalau enggak worth it, kenapa saya bikin tutorialnya teman-teman? Oke, langsung saja saya mulai video ini. Oke, jadi ini dia bahan-bahan yang diperlukan. Oke, jadi yang pertama kalian bikin dulu bentuknya seperti ini. Nah, kayak kalian itu bikin iron golem lah gitu kan, badan iron golem, terus hancurin tengah. Jangan lupa kita kasih redstone repeater di tengah sini. Nah, oke, di tengah sini. Lalu kasih redstone torch, dan belakang sini kasih redstone dust. Nah, jadi dia itu bakalan kelap-kelip teman-teman. Jangan lupa kasih lever buat matiinnya. Oke, kalau sudah dia bakalan berhenti. Lalu kita tambahin sepanjang 6 blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Di sini juga, aduh, minggir dulu slime. Slime-nya minggir dulu. Oke, kita taruh sebanyak 6 blok juga. Nah, jadi dia seperti ini. Jangan lupa kita kasih sticky piston sebanyak 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalau sudah kita tinggal kasih redstone di belakang pistonnya ini. Kita tambahin blok dulu, lalu kita tambahin redstone dustnya di belakangnya, belakang sini ya. Oke, ada domba ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Nah, dia bakalan aktif teman-teman. Jangan lupa kita kasih sand atau pasir. Oke, pasirnya jangan lupa di atas piston ini pasir juga sebanyak 6 blok teman-teman. Oke, nah, jadi seperti ini. Mantap. Jangan lupa cobblestone atau blok bebas lah, blok bebas kita taruhnya tuh di sini teman-teman. Kita tutupin semua yang bagian pasir-pasirnya ini. Oh iya, jangan lupa kita jebolin dulu bawahnya ini. Saya nggak tahu nih fungsi dijebolin bawahnya ini buat apa gitu. Tapi kalau nggak dijebolin kadang nggak berfungsi gitu teman-teman. Aneh. Padahal kayak nggak guna aja saya lubanginnya ini. Tapi malah ini kalau nggak dilubangin nggak worth it. Nggak bekerja farm bone meal-nya teman-teman. Jadi wajib dilubangin ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini teman-teman, jadi tertutup semua. Jangan lupa kita kasih lagi di sini buat nambahin pistonnya, bukan sticky piston tapi piston biasa sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah kalian kasih blok di samping kiri kanan sebanyak 3 blok. 1, 2, 3. Nah, jadi panjangannya itu maksudnya itu tingginya itu 3 blok. Jangan lupa di atas piston kasih blok juga buat nutupin. Oke, dia bakalan jadi seperti ini teman-teman. Tahap selanjutnya kita kasih komposter di bagian yang ada pasirnya ini sebanyak 6 blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, lalu kita tambahin hoppernya di atas komposter sebanyak 6 blok juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadinya seperti ini. Oke, jangan lupa kita taruh cheese-nya di sebelah sini teman-teman. Kalau sudah seperti ini. Oh ya, hoppernya jangan lupa kita arahnya ke cheese-nya teman-teman. Sebanyak 6 hopper atau 6 blok lah. Oke, kita tambahin bentar sapi minggir dulu. 4 5 6. Oke. Jadinya seperti ini, hoppernya itu arah ke cheese-nya teman-teman. Oke. Sudah selesai nih, hampir selesai. Oke, buat tahap selanjutnya kita tambahin pagarnya ini, pintu pagarnya ini di sini sebanyak 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke,
posisi pintu ini, pintu pagarnya ini terbuka ya, harus terbuka posisinya. Kita buka-buka semua nih. Aduh, kok malah ketutup lagi. Oke, kita buka semua nih pintu-pintu pagarnya ini. Oke, kalau sudah jadinya seperti ini, lalu kita tambahin bloknya ini sebanyak 4 blok di samping hoppernya ini. Kita kasih 4 blok, 1, 2, 3, 4, jadinya seperti ini. Jangan lupa kita kasih juga kacanya di atas hopper teman-teman, sebanyak 6 kaca ya, 6 kaca. Pokoknya ikutin atas hopper lah, karena hoppernya 6, jadi kacanya juga harus 6. Lalu kita tambahin bloknya di atas ini, dekat pagarnya ini. Kita kasih buat nutupin atasnya. Nah, ini udah hampir jadi teman-teman. Lalu kita kasih airnya di sekitar sini buat bisa ngalir gitu, airnya bisa ngalir. Nah, kalau sudah lalu kita tambahinnya ini. Bentar. Oke, kayaknya udah oke nih. Kita kasih kelp di sini, kasih kelp atau rumput laut. Kita kasihlah pokoknya ini 6 kelp ya, teman-teman. Nah, ini udah jadi teman-teman. Tinggal kita ini sistem redstone-nya ini biar bisa piston di atasnya itu berfungsi. Oke, kita ambil dulu bahannya redstone. Maksudnya redstone repeater. Nah, jadi kita bakalan menyambungin redstone-nya ke atas pistonnya itu, teman-teman. Nah, piston ini maksudnya yang piston di atas sini. Oke. Jadi kita itu harus taruh dulu redstone torch-nya di sini. Salah naruh. Oke, di sini satu. Di sini satu. Taruh blok dulu, baru taruh redstone. Blok redstone-nya di sini. Nah, udah jadi nih. Sasnya udah jadi sih. Tapi kita taruh dulu redstone dasnya di atas-atas sini, teman-teman. Biar bisa berfungsi gitu alatnya. Alatnya bisa berfungsi. Oke. Udah jadi sih. Seharusnya udah jadi sih ini. Udah jadi sih. Harusnya ini udah jadi. Oke. Bismillah. Kita coba. Nah, bisa teman-teman. Jadinya kayak menduplikat gitu. Sistemnya itu glitch lah, lebih ke glitch sama menduplikat item caps-nya ini. Jadi si caps-nya ini bakalan masuk ke hopper ini, lalu menuju ke komposternya ini buat jadi bone meal-nya, atau jadi ya buat pupuk dulu lah, pupuk-pupuk lalu dijadiin bone meal. Wah, jadi proses ini sangat cepat pokoknya. Tuh, kalian bisa lihat hasil bone meal kita udah dapat 8, 9. Dia bakalan bertambah terus tentunya. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini dulu dan terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like video ini dan subscribe juga channel ini. Sama aktifkan juga lonceng channel ini supaya nggak ketinggalan video saya selanjutnya. By the way, soal farm bone meal otomatis ini, ya kadang kan bisa aja nggak berhasil atau kadang gagal gitu. Tapi tergantung cara kalian bikinnya. Kalau kalian bikinnya benar, yang pastinya berhasil dong. Pastinya berfungsi alat farm bone meal-nya ini, oke? Dan kalau kalian pengen saya bikin tutorial lagi, coba komen dong tutorial apa lagi nih teman-teman. Oke, saya pamit. Terima kasih semuanya. Bye-bye.